sakit paru-paru, ya kan? Kalau sampai punya sakit paru-paru atau area tenggorokan, ya, tenggorokan sampai ke paru-paru. Ada orang terkena TBC, ya kan? Ada orang kena flek paru-parunya itu loh, karena terlalu banyak rokok atau mungkin terlalu sering apa ya, minum atau apa itu ya. Tapi kalau orang-orang kayak gitu minum jamu begini, terus besoknya minum lagi, ya memang ini sangat bagus di area tenggorokan. Jadi biasanya dokter-dokter itu bilangnya adalah untuk obat apa, ekspektoran gitu ya, mengandung ekspektoran, ya maksudnya untuk di area sini. Tapi nggak gini caranya, ya. Jadi yang bagus itu adalah di tengah-tengahnya. Nggak boleh kulite manggis, mau WP ya, malah digodok jadinya mati. Nggak boleh. Ya, luarnya ini nggak usah. Jadi tengah-tengah itulah yang obat. Setiap tumbuhan itu tidak bisa serta-merta kita pakai untuk obat. Ya. Ini loh, yang apa orang zaman dulu itu pinter. Ya. Lalu dicontoh oleh orang zaman sekarang, tapi mereka tidak berhati-hati. Nah gitu, paham ya? Ya, harus dikeringkan dulu. Kalau daun sirih ini kan tadi campurannya di sini sebenarnya ya, ada sirihnya. Paham ya, antibakteri, antiseptik, diratus itu. Itu ada kembang kenanga, terus ada cengkeh, ya ada. Sebenarnya itu ada yang kurang bahannya, ada yang kurang, cuma enggak apa-apa, segitu aja udah oke. Kembang kenanga. Iya kan gini toh sebenarnya, di kalau tambahan bahannya. Kayak gitu, ya. Terus kalau misal Kak Joso, saya mau bikin jamu apa ini menstruasi, ya itu kok dilepen gitu ya sampai sakit banget ya. Ya ini kan jamunya untuk menstruasi. Kasihlah ini 3 ya. Lah ini kalau bisa itu kalau bikin jamu jangan beli yang gede gini, Ren. Itu bukan apa? Kalau saya itu bonggolnya itu, bonggole koner itu yang untuk jamu. Kalau ini cuma untuk minum-minuman aja. Iya, jadi aku. Apa namanya bonggole konir itu ya, itu aku yang bagus untuk jamu. Dikasih aja 3, udah bagus kok. Ya, jadi kenapa sih Kak kok harus pakai jamu ini gitu ya? Jadi itu untuk menetralisir rasa sakit. Ya. Kalau misalnya punya riwayat asam lambung, nggak usah pakai ini loh, nggak usah pakai asam. Kunyit sama gula batu nggak apa-apa, atau gula. Itu loh gula Jawa batok ya, gula kerek. Saya lebih suka gula kerek. Kerek itu yang zaman dulu. Kenapa? Aren. 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 Ya. Aren. Kerek. Aku dulu. Aku sih. Asam udah bagus. Asam Jawa. Ya, ini boleh tanya. Itu kan ada saya ada teman ya, dia kalau menstruasi itu sampai pingsan. Nah, makanya dia punya riwayat asam lambung enggak? Kalau enggak ada, dia cuma jamu kunir sama bonggole kunir ya. Bukan kunir kayak gini tuh enggak bisa. Bonggole ya. Iya, bonggole itulah yang jamu. Baru terus direbus. Iya. Enggak, jadi kalau saya bikin jamu, saya lebih suka diisi. Tidak perlu ya, karena gini, kalau misalnya kunir ini terlalu banyak kita konsumsi, itu akan berpengaruh juga pada ginjal. Bukan ginjal. Mengendap endapannya itu enggak boleh. Ya. Jadi kalau jamu, aduh enak jamunya buket sama itu salah. Kalau orang Cina sendiri kan juga suka ya. Orang Cina kan juga direbus-rebusan kayak gini. Iya. Nah, itu sebenarnya ada teorinya juga gitu loh. Paham ya?